biasanya banyak yang birunya, ini banyak. Nah itu kayak ada ini kami kibarnya, ininya juga asik gitu. Tuh kalau lo udah pose-posein bakalnya jadi gini, ini keren banget sih. Move on to number 3 nanti ya, ada kami kibarnya ini dari seri New Fighter sebenarnya. Soalnya dulu gue gitu udah termasuk badai spirit keluarannya yang katanya super baru ya. Kamiki Burning ini dia apa namanya Japanese fighter, kuat banget ya. Tuh lo lihat aja dia udah bawa kayak si jenis katana gini. Nah terus ini point of interest nya adalah lo lihat dari fisiko, terus di beberapa area nih kayak dengkul, terus di hip nya nih apa sayap kanan kiri apa namanya di dalam bulu paling. Nah itu kayak ada area translucent biru gitu. Ini yang bikin dia dapat gandeng-gandeng kebanyakan katana ini. Dan as you can see, Gundam ini tuh lebih red base ketimbang blue base. Kan biasanya banyakan birunya, ini banyakan merahnya. Jadi lumayan beda dari yang lain. Terus kemudian lo lihat shoulder-nya asik banget. Okay. Terus dari pedang di bawahnya ini asik banget sih, suka. Jadi ini benar-benar possible juga. Nanti lo bisa pose-pose yang sama. Next up, game number 4 shoulders apa ya bilang ini kayak diversity keren banget sih kan, di pose posing juga asik. Oh ini bisa dicoba kan? Terus tah berdiri gini aja tuh keren kan, apalagi pas senjata ini setiap video lagi orange which is jadi lebih flaming look, lebih keren. Lo lihat kalau ini sekarang tinggi saya pakai butterfly, very very hot butterfly. Number 6 adalah reversible gun. Rejuvenesis.
kayak siput, asli kayak siput banget, tapi keren banget, nggak jadi kayak tolol gitu. Terus dia lihat ini nggak harus besar besar mananya coba alasan nggak harus beli mahal tapi worth it gitu loh, shit man. And again, super cool robot can transform into this. Lo senjata juga ada banyak nih, ada bazooka juga, ada granat launcher shield, ada rifle, ada different guns gitu. Di pose-pose itu udah all back in the bell. Makanya gue bilang ini adalah my best among the best. Oke, that's it. Videonya itu boleh gak rekomenin organ dan lagi haji itu dulu kalau di buat aja soal ini. Yes, you must know.